Sobat Buka Box, kita berjumpa lagi hari ini. Terima kasih yang kemarin sudah like dan subscribe ya. Yang belum tolong dibantu like dan subscribe-nya. Oke, ini dari paket yang kemarin ya. Dari paket yang sama dengan APT Face Shield dari helm injak itu ya. Penjualnya Matrix Helm itu ya. Ini saya beli bersamaan Knee or Shin Guard tulisannya ya. Bahasa Indonesianya itu pelindung siku dan lutut lah, susah ya ngomong bahasa Inggris ya. Ini mereknya Fox standar ya, ada tempatnya hitam seperti ini, bagus. Ini tulisannya Fox di sini, belakangnya ada tulisannya high impact plastic shell, high density foam padding, lah pokoknya plastik keras sama foam gitulah ya. Susah lah bahasa Inggris ini, kurangnya dewasa. Oke, kita buka langsung. Di bawahnya ada talinya ya, jadi kita bisa buka lewat bawahnya. Bagus, ada tempat penyimpanannya, berarti ya nanti kalau kita nggak pakai bisa disimpan lagi. Keluarnya susah, seret, masih baru. Oke, sudah keluar. Ini ada, oh di sini dapatnya untuk kaki sepasang, untuk tangan sepasang ya. Ini saya dapat harganya 81.000 ya. Ininya plastik keras, ini juga plastik keras, tapi yang sini ada coraknya ya, seperti agak kasar. Kalau kalian lihat, yang di sininya halus, yang di sininya busa. Oke, ini packingnya diselipin di dalamnya gini ya. Kita bisa keluarkan, geser ke atas atau ke bawah ya. Enak ke atas sih karena tempatnya lebih jembar ya kalau ke atas ya. Kalau ke bawah kan makin kecil. Oke, ini yang untuk siku tangan ya. Yang ini untuk kaki. Seperti ini penampakannya. Kanan kiri mungkin nggak masalah kebalik-balik ini ya. Kalian bisa pakainya kebalik pun nggak apa-apa. Ini yang untuk tangan ini ukurannya lebih kecil, yang untuk kaki lebih besar ya. Kita ukur coba yang untuk kaki. Panjangnya ini sekitar 36 cm ya, dengan lebar 14 cm. Kalau yang untuk tangan, panjangnya sekitar 29 cm, lebarnya 12 cm. Materialnya kokoh ya. Di sini ada motif silver, tapi ini bukan anu ya, cuma stiker ya. Bukan aluminium ataupun besi atau apa. Yang sininya pokoknya plastik keras. Bagian sininya foam. Di sininya ada karet untuk mengikat di lengan. Ini bisa kita kendorkan kalau kurang besar ataupun kurang kecil, bisa kencangkannya lewat sini ya. Kita coba pasang di siku yang ini. Jadi yang ini nggak bisa dilepas satu. Kita masukkan. Lalu bisa kita rekatkan seperti ini. Bener nggak ya seperti ini ya? Harusnya bener ya. Saya belum pernah pakai, cuma iseng beli saja. Seperti ini. Jadi waktu berkendara kalau jatuh sikunya kita aman, ini dipaskan di siku ya, bagian siku. Jadi kita nakuk siku ini bisa. Lihat. Ini pun enak ya dipakai ya. Nyaman. Pakai kanan kiri. Lepasnya dilepaskan ini velcro-nya. Tinggal tarik ke bawah. Bagus, ininya pun yang bagian tengah sini tidak tersambung ya, jadi kalau kita tepuk-tepuk masih bisa. Untuk yang bagian kaki lebih besar, saya coba pasang di kaki. Ini juga modelnya sama ya, yang atas ini nggak bisa dilepas karetnya, yang bawah bisa dilepas double pro-nya.
sudah dipakai seperti ini penampakannya. Bagus ya, bisa kita tekuk-tekuk juga. Oke ya, di kaki pas sekali, dari lutut sampai bawah sini bisa ya. Kalau kita tekuk lutut juga tidak, masih nyaman ini ya, tidak merasa kaku sekali. Oke, bagus ya ini ya. Ini bisa dipakai kalau kita berkendara biasa ataupun kalau mau touring-touring itu ya, bisa lebih aman. Jadi kalau ada kejadian apapun di jalan, lebih terlindungi tangan dan kaki kita ya. Bagus, untuk harga 81.000 saya pikir ini rekomend sekali ya sebagai perlindungan. Banyak harga yang lebih mahal juga, modelnya beda, mungkin ketebalannya beda, plastiknya beda, tapi ini sudah cukup bagus menurut saya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dadah.